Sementara kita tidak tahu bagaimana akhir kita. Inilah yang membuat orang yang istiqomah tidak akan GR dengan istiqomah. Inilah yang membuat orang alim selalu tawadu rendah hati pada siapa, tanpa merasa dirinya paling suci. Why? Limada? Innamal amal bil khawatim. Karena amal bagaimana akhirnya. Amal bagaimana akhirnya. Amal bagaimana akhirnya. Rasul mengingatkan ada orang yang sejengkal lagi masuk surga, tapi kemudian ditarik masuk neraka jahanam. Bagaimana akhir kisah semua kita yang ahli masjid, yang ahli tahajud, yang ahli Quran? Itulah yang membuat kita takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Jangan sampai Allah mencabut nikmat ibadah, nikmat berjamaah di masjid, nikmat sholat malam, nikmat taat, nikmat hidayah.